Sembalun merupakan salah satu wilayah kecamatan di Lombok Timur yang menawarkan berbagai keindahan alam. Mulai dari perbukitan yang sejuk, air terjun, dan wisata agro. Sehingga tidak heran, Sembalun menjadi primadona wisatawan untuk berlibur. Ternyata selain menawarkan keindahan alam, Sembalun juga menawarkan wisata non unik, yakni rumah kurcaci. Karena keunikannya, tidak heran jika rumah kurcaci ini banyak dikunjungi wisatawan. Tercatat 50 pengunjung bertandang ke objek wisata ini setiap harinya. Bahkan bisa meningkat hingga 250 orang per hari di akhir pekan. Untuk menjangkaunya pun tidak sulit, karena berada di satu area dengan Bukit Selong dan Bukit Tangko. Pembangunan rumah kurcaci ini terinspirasi dari cerita dongeng kurcaci yang banyak ditayangkan di televisi. Jadi inspirasi kami buat rumah kayak gini, karena memang tidak ada satu pun yang membuat rumah kurcaci yang ada di kawasan wisata Sembalun. Ya, itu yang membuat kami bertekad membuat satu-satunya. Kami ingin membuat satu-satunya rumah kurcaci yang ada di Sembalun itu, di daerah wisata Sembalun, yang ada di rumah adat Bukit Selong, itu yang bikin kami inspirasi. Nah, yang kedua, memang spot-spot foto yang ada di bukit udah banyak sekali. Ya, jadi mereka udah yang spot fotonya udah sering foto. Ya, jadi kami menginginkan lain daripada yang lain. Pengelola tempat wisata akan menambah rumah replika kurcaci guna menambah kesan yang lebih menarik. Pembangunan rumah kurcaci ini dilakukan secara swadaya dengan urunan pada setiap panen kelompok pemuda di sekitar. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.